Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau berbagi tips ya teman-teman, cara menjahit overall. Cuman ini di bagian talinya memakai tali wisband ya teman-teman. Nah, ini untuk badan depan dan ini untuk badan belakang ya. Untuk cara pembuatan polanya saya sudah jelaskan di video saya sebelumnya ya. Nah, sekarang tinggal ke cara penjahitannya teman-teman. Pertama, seperti biasa, kita buat untuk kupnatnya dulu ya. Ini saya sudah tandai di bagian kupnat-kupnatnya ya. Nah, untuk model yang memakai tali bisban seperti ini teman-teman, jadi tidak perlu pakai lapisan lagi di bagian dalamnya ya teman-teman. Tapi kalau pengen lebih tebal lagi ya teman-teman, boleh juga ya pakai lapis puring ya, apalagi kalau bahan-bahan seperti ini yang tipis ya. Boleh teman-teman memakai lapisan lagi di bagian dalamnya. Di model ini tidak ada belahan ya, baik di bagian depan ataupun di bagian belakang teman-teman, karena ini di bagian atasnya terbuka ya, jadi tidak akan sulit ya untuk memakai baju model seperti ini ya. Nah, setelah kita jahit di bagian kupnat ya, kita sekarang ke bagian bisbannya ya. Nah, kita jahit ini di bagian belakang teman-teman ya. Kita jahit di bagian atasnya dulu ya teman-teman ya. Nah, untuk cara memasang bisban serong seperti ini saya sudah buat tutorialnya ya, cara pemasangannya. Lalu lanjut ke bagian depan ya. Nah, biasanya ya model seperti ini, pasang bisbannya dari sini dulu ke sini ya, jadi dari samping kiri ke samping kanan, lalu di bagian talinya dari ketiak langsung ke tali ya, seperti itu teman-teman. Nah, saya mau coba di sini di bagian talinya, saya langsung dari bagian sini ya, dari bagian depan, jadi biar nantinya agak menyamping ya, atau agak serong ke bagian pundak bagian tengah ya nantinya ya. Ini cara yang seperti ini, kalau di bagian kerung lehernya agak besar ya sepertinya kurang baik ya. Nah, harusnya kalau yang bagian lehernya lebar, misalkan di bagian sini ya, bukan bagian depannya, atau kerung bagian depannya agak lebar, maka bagusnya tali yang ke bagian pundaknya harus dari ketiak ya. Nah, karena ini bagian kerung leher depannya agak kecil ya, maka saya pakai tali yang ke pundaknya dari langsung dari kerung leher bagian depan teman-teman ya, seperti itu ya. Langsung ini untuk ketiaknya saya pasang dulu ya. Ini untuk ketiak bagian depannya saja. Karena kalau nyambung ke bagian belakang ini harus talinya panjang.
Sementara saya ini buat talinya pendek-pendek ya. Nah, setelah kita jahit seperti ini, tinggal kita tindas di bagian lisbannya ya. Kita tindas. Ini mohon maaf teman-teman kalau suaranya agak berisik ya, soalnya di luar lagi hujan deras ya. Nah, saya jahitnya untuk talinya langsung dari kerung lehernya ya, bukan dari kerung ketiak teman-teman ya. Nah, setelah dipasang bisban di bagian atas ya, langsung pasang ke bagian badan bawahnya atau bagian roknya teman-teman seperti ini ya. Nah, jadi saya skip untuk cara penjahitannya karena biar tidak terlalu panjang durasinya teman-teman. Lalu di bagian bawah juga ada sambungan. Nah, untuk di bawahnya pakai kerutan ya, jadi sambung kerut seperti ini teman-teman. Nah, di sini saya skip juga untuk cara penjahitannya karena sudah banyak ya di video-video saya cara penjahitan kerutan ya. Oke, setelah seperti ini tinggal kita gabungkan sama badan belakangnya ya. Seperti biasa kita menggabungkannya dari bagian bawah dulu ya. Dari bagian bawah dulu. Untuk pasang kerutan ini ya bisa dibulatkan atau dipotong-potong seperti ini ya. Jadi badan depan sama belakang sambungkan dulu. Baru di bagian sampingnya ya, jahit sampingnya atau bagian roknya dikampukan dulu baru pasang kerutan di bagian bawah ya, boleh seperti itu ya. Jahit sebelahnya lagi ya. Obras dulu bagian sampingnya. Setelah diobras di bagian bawahnya tinggal kita kelim ya. Dan kelim di bagian bawah. Thank you.
bajunya sudah selesai ya teman-teman. Untuk pembuatan overall pakai tali bisban ya, seperti ini teman-teman.